Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Kali ini nih ngasih tahu aja sih cara ngidupin mesin domping pertama kali ya. Nah, jadi di sini yang pertama kita perhatikan ialah olinya. Olinya kalau emang kurang atau mau diganti silahkan diganti. Terus yang kedua airnya sama solarnya. Karena ketika pembelian itu kita belum dapat airnya ya teman-teman. Nah, terus solarnya juga bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya diisi dulu. Nah, setelah diisi perhatikan selang di sini, jalan apa enggak ngalir. Ketika sudah ngalir, kalian buang aja anginnya di bagian sini. Habis itu kalian buka di sini, di nokselnya ini. Nah, tapi sambil diputar nanti dia akan buang angin di bagian sini sebelum ke nokselnya ya teman-teman. Nah, jadi kita urut lagi ya. Jadi ini dari tangki minyaknya akan turun ke sini. Ini terus ngalir ke filter. Nah, di sini ya kan, saring sini terus ngalir ke sini, ditembakkanlah ke sini terus dan ke situ. Oke. Nah, ini tambahannya teman-teman. Ini tongolan indikator air radiatornya ya. Tuh. Jadi kalau nya naik itu berarti airnya banyak. Tapi kalau nya turun nggak ada gitu. Pak, sudah. Nah, jadi di sini kita slenger dulu ya teman-teman. Jadi biar kita buang angin di sini, kita buka. Nah, itu udah nembak, baru kita tutup lagi. Hati-hati jangan sampai miring ya, nantinya bisa dol. Kita kencangin. Ini sebenarnya kunci 18 ya teman-teman. Nah, sudah kita kencangin. Baru udah kehabisan teman-teman. Mari kita lanjut. Iya. Oke. Sip, udah hidup. Jadi jangan digas tinggi dulu ya teman-teman, kalau mesin baru santai aja dulu.